Hadis yang ke-66. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil laili lasa'atan la yuwafiqha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri ad-dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kulla lailah. Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada malam hari ada waktu yang jika seorang muslim memohon kebaikan dari urusan dunia dan akhirat kepada Allah, nuscaya dia akan memberinya. Itu terjadi setiap malam. Ada hadis ini pula, pada setiap malam ada waktu mustajab doa. Setiap individu, setiap kita ni ada waktu mustajab pada setiap malam. Jadi pada malam ini kan, kita mulakan berdoa. Tak semestinya kita sembahyang malam. Makna malam tu sendiri. Jadi bangun nak buang air kan, tak larat nak bangun. Bangun berdoa lah. Doa. Ya Allah, jadikanlah suami aku ni suami yang soleh, ya Allah. Suami tengah tidur sebelah kan. Dia pun menjawab. Mana, oh iyalah tu. Dia aminkan tu. Bang, kita bangun. Ya Allah, isteri aku jadi si soleh, ya Allah. Mungkin nak buang air. Lagi bagus, larat. Okey, ambil uduk. Oh, sejuk kan. Modalkan air panas. Sekarang ni kan bukan mahal sangat. Kan? Habis, kalau alasannya sejuk, modalkan air panas. Ambil wuduk air panas, lap. Tidur balik. Dah wuduk. Tidur balik. Boleh, tak ada masalah. Kan? Sebab orang kalau tidur dalam berwuduk, kalau dia mimpi, Allah boleh anugerahkan mimpi dia tu mimpi yang benar. Kan? Mimpi yang benar ni, dia ada ciri-ciri dia. Tidur tu mesti tidur yang berwuduk. Habis tu tidur sentuh suami batal kejap, sekejap je Ustaz. Kan? Maknanya batal wuduk tu untuk kita gunakan ibadah sembahyang. Tapi kelebihan wuduk tu tak batal sampai pagi. Tidur sebelum wuduk tu, kelebihan wuduk tu tak batal sampai pagi. Yang batalnya adalah penggunaan wuduk untuk ibadah. Itu yang batal. Malas sampai Ustaz, kejap je 3 minit je batal lah kan. Itu dia punya penggunaan untuk ibadah. Kelebihan tak batal. Okey, kita tidur dengan keadaan berwuduk. Dan kita dapat mimpi itu 2/3 malam. Maksudnya lebih kurang pukul 2 pagi sampai subuh. 2/3 malam. Lepas mimpi terbangun terus. Mimpi-mimpi terbangun terus, terjaga terus. Dan kita ingat mimpi itu sampai bila-bila. Itu ciri mimpi yang benar. Wuduk, pukul 2 pagi. Mana start 2 pagi lah, 2/3 malam. Kemudian kita terbangun terus. Dan kita ingat sampai bila-bila. Jadi itu antara ciri mimpi yang benar. So jadi, kita bangun tadi, bangun kan? Bangun-bangun, oh tak larat lah. Sebelum tidur balik, doa lah dulu. Ataupun, okey, dah bangun buang air, ambillah wuduk. Lepas tu tidur balik. Ataupun, alang-alang dah wuduk, dirikanlah sembahyang. Kan, step dia kan? Mungkin terus-terus ekstrim nak buat, mungkin kita susah. Step-step. Mula-mula bangun doa dulu. Doa dulu. Dah banyak bangun doa, sekali-sekali bangun doa, ambil wuduk pula. Ambil wuduk, tidur balik. Ambil wuduk, tidur balik dalam 3 bulan. Allah, aku asyik tidur balik. Sembayanglah, kan? Barulah ada step-step dia. Kan? Jadi, kadang kita nak terus ekstrim tu, kadang boleh buat 2 hari, tinggal 3 bulan terus. Kan? Tinggal. Ekstrim tu nak buat, buat step-step. Okay? Sebenarnya malam, setiap malam, ada waktu mustajab. So doa sama ada urusan dunia atau urusan akhirat kita.